mudah-mudahan semua akan mau mengikuti aturan dan akhirnya kita harus bicara sebagai anak bangsa bagaimana semua boleh berorganisasi tapi harus tetap apa tertib gitu kan. Terus kemudian ya tentu keputusan ini sudah mempertimbangkan segala sesuatunya untuk kemaslahatan bersama lah. Sehingga teman-teman yang ada di daerah boleh kok kita komunikasi menggunakan cara-cara yang juga baik begitu. Dan bukan berarti dilarang berorganisasi, berkumpul, berserikat, mengeluarkan pendapat. Tapi seandainya apa yang dikeluarkan itu didengar masyarakat baik, dengan narasi yang baik, ada kemaslahatan yang dimunculkan, tentu itu akan bisa diterima oleh masyarakat. Artinya semua logo, semua nomor sudah nggak boleh lagi, Pak ya? Iya, kan secara pusat, ketentuan yang ada dan beberapa kemarin yang ada di pusat kan juga sudah di apa diturunkan begitu ya. Dan mudah-mudahan yang ada di Jawa Tengah juga sama.